بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل العقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم و والنفع والانتفاء والافادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء الى الهدى والدلالة الى الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى اما بعد Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita taadimi guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga beliau, memberikan umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan dimudahkan segala, segala urusan beliau, baik urusan dunia maupun urusan akhirat dan utama adalah urusan dakwah. Dan yang kami hormati dan juga kami muliakan para orang tua kami, hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia Radiaku Network, dimanapun berada, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kemudahan dan keistiqomahan dalam menghadiri majelis yang mulia semacam ini. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa menghadiri majelis tafsir majelis untuk memahami Al-Qur'an majelis memperdalam makna Al-Qur'an dan semoga ini adalah tanda Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadikan kita ahli surga yang akan berkumpul bersama para penghafal Quran, para ahli Quran dan bersama orang yang membawa Al-Quran yaitu Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan murajaah kita. Kita telah sampai kepada surat Yusuf ayat ke-34 yang mengisahkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam Diberikan cobaan, diberikan ujian, dan cobaannya ini dimulai saat beliau masih kecil. Ketika itu, saudara-saudaranya membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, dan sampai seterusnya, setelah sampai diangkat anak oleh seorang pemimpin atau seorang raja, pun masih ada ujian yang diberikan kepada beliau. Baik, langsung saja kita kepada ayatnya A'udhu billahi Bismillahirrahmanirrahim Fastajabalahu rabbuhu Fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas sami'ul alim Fastajabalahu maka Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah atau memperkenankan doanya Nabi Yusuf alaihi salam pada saat itu Nabi Yusuf alaihi wasallam alaihi salam diberikan kepadanya fitnah yang luar biasa bagaimana saat itu Nabi Yusuf dihadapkan kepadanya fitnah dengan seorang wanita Nabi, Nabi Yusuf alaihi wasallam alaihi salam diuji dengan wanita godaan wanita Imraatul Aziz mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan ketika itu Nabi Yusuf diancam kalau tidak mau melakukan hal tersebut maka dia akan dimasukkan ke dalam penjara dan di saat itu juga dihadirkan kepada para wanita yang saat itu terpesona oleh ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam dan ketika diancam tersebut para wanita ini berkata kepada Nabi Yusuf alaihi wasallam atik ya Taatilah atau ikutilah kemauan juraganmu, ikutilah kemauan majikanmu supaya engkau selamat, supaya engkau tidak masuk ke penjara. Makanya nanti Nabi Yusuf alaihi wasallam mengatakan Robusi uh, ilayya. Lebih baik aku di penjara daripada aku melakukan sesuatu yang haram. Lebih baik aku di penjara daripada aku berzina. Dan ini yang harus diambil oleh seorang muslim yaitu bagaimana ia mempunyai prinsip agar lebih baik ia dihukum, lebih baik ia dipenjara, lebih baik dia disakiti daripada terjerumus dalam keharaman, daripada mengambil sesuatu yang haram. Karena barangkali ketika kita mengambil sesuatu yang haram atau kenikmatan sesaat itu bisa menjadikan kita menyesal di kemudian hari. Menjadikan kita bersedih di kemudian hari, karena kita mengambil sesuatu yang sifatnya hanya sesaat, kenikmatan sesaat. Zina, misalnya, di sini adalah sesuatu yang kenikmatannya hanya sesaat-saat itu saja, tapi dampaknya, efeknya akan berimbas pada kehidupan di kemudian hari, dan khususnya ketika setelah meninggal, maka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang. Diajarkan Nabi Yusuf kepada kita agar tegas mempunyai prinsip-prinsip, tentunya yang dibarengi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, secantik apapun itu, perempuan yang menggoda Nabi Yusuf, Nabi Yusuf punya iman, Nabi Yusuf punya keteguhan hati, akhirnya Nabi Yusuf pun lebih memilih di penjara, dan setelah itu. Sebaiknya, sebaiknya seseorang hamba seorang muslim agar meminta kepada Allah sesuatu yang tidak memberatkannya. Ya, kalau doa doanya yang baik, doanya yang bagus. Misalnya kita selalu dihantui atau selalu termakan oleh fitnah, ya, termakan oleh fitnah atau selalu bermaksiat maka doanya ya Allah jadikanlah saya orang yang meninggalkan maksiat misalnya kalau mata butakanlah mata saya agar saya tidak bermaksiat ya kalau seorang muslim harusnya doanya cerdas ya Allah jauhkanlah kami dari maksiat dengan kasih sayangmu ataupun ketika dia terkena penyakit yang begitu berat yang begitu menyiksa lalu dia berdoa kepada ya Allah lebih baik saya mati ya Allah daripada saya mengidap penyakit yang sangat berat ini ya lebih baik doanya Ya Allah sembuhkanlah saya dengan kasih sayangmu kasih sayang Allah Allah menyembuhkannya kemudian Allah menjauhkannya dari maksiat dan mendekatkan kepada orang-orang baik yang akhirnya mengajak ia ke dalam ketaatan itu semestinya tapi di sini Nabi Yusuf berdoa Ya Allah lebih baik aku dipenjara daripada aku berzina daripada aku bermaksiat kepadamu kemudian Nabi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Yusuf alaihi salam. Fastajaba lahu rabbuhu du'aa'ahu. Doa doanya du Nabi Yusuf diaminkan atau diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala fasarafa alim kemudian Allah Subhanahu wa taala menghindarkan Nabi Yusuf dari fitnah para perempuan tersebut innahu huwas alim sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat di sini kita bisa mengambil manfaat, atau kita bisa mengambil pelajaran, bahwa seberat apapun ujian yang diterima oleh kita, cobaan yang berat apapun, kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan ragu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an ida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ketika ada hambaku yang ingin meminta kepadaku maka aku akan aku sangat dekat. Nah, ha? waliatu maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah senang ketika ada seorang hamba yang mengadu kepadanya, meminta kepadanya, "Justru Allah akan marah atau akan murka ketika ada seorang hamba yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada seorang hamba yang lebih mengunggulkan kemampuannya dibandingkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat marah, murka." Ambahku ini sombong nggak mau doa kepadaku padahal kekuatan yang kita miliki terbatas kekayaan yang kita miliki terbatas ya kemampuan yang kita miliki kepandaian itu terbatas kalau Allah tidak menghendaki maka yang diinginkan pun nggak terjadi buktinya rencana yang sudah kita susun dari berbulan-bulan yang lalu ketika kita ingin mengadakan sesuatu atau pergi ke suatu tempat, ya kesehatan sudah ya dicek berhari-hari kita olahraga akan selalu sehat kemudian mal atau ongkos sudah kita kumpulkan ternyata pada hari hanya tidak terjadi hal itu ternyata jatuh sakit atau terjadi bencana atau terjadinya keributan kita tidak tahu makanya jangan kita mengandalkan kemampuan mengandalkan kekayaan tapi kita mempasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang Nabi Yusuf ajarkan kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu alim sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha melihat, maha mendengar, dan maha melihat. Kita berdoa ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Mempasrahkan diri kita Jangan berdoa dengan sifatnya memaksa Itu bukan doa kalau doa jangan maksa. Ya Allah berikan aku kekuatan, berikan aku harta. Kalau tidak aku akan begini begini itu maksa namanya. Berdoa dan yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doa doa kita. Selanjutnya, tuma badalahum mimba di marawul ayat. Mimba di marawul ayat ilayas hatta hin. Kemudian setelah itu tampaklah kebenaran. Setelah itu muncul pemikiran-pemikiran dari para pembesar-pembesar Mesir setelah mengetahui bahwasanya Nabi Yusuf adalah orang yang benar dan ternyata kebenaran itu bersama Nabi Yusuf dengan tanda-tandanya. Yang pertama tandanya adalah gamisnya Nabi Yusuf atau bajunya Nabi Yusuf robek dari arah belakang. Di bagian belakang bukan di bagian depan. Karena saat terjadi, ya, skandal ini terjadi atau keributan ini terjadi, Al-Aziz di sini, orang yang mulia atau raja ini mengumpulkan orang-orang yang berpengalaman dalam bidangnya, seorang-orang ahli ya untuk mencari siapa yang benar. Apakah yang benar ini memang Nabi Yusuf alaihissalam atau Imra'atuhu atau perempuannya atau istrinya. Maka setelah didatangkan para ahli, para pakar-pakarnya, Baru di, di, disimpulkan atau eh, diberikan satu di, diberikan poin. Kalau saja ya, kalau bajunya ini robek dari arah depan berarti yang salah adalah Nabi Yusuf. Dan kalau yang robek dari bajunya ini dari arah belakang berarti ini adalah perbuatan wanita ini, kesalahan dari Emraah Al Aziz ini, kesalahan dari istri raja ini. Dan ternyata ketika diperiksa benar saja. Yang robek adalah bagian belakang. Makanya, inna uh, sesungguhnya ini adalah tipu muslihat kalian, wahai wanita. Inna kehidupan sesungguhnya tipu daya atau tipu muslihat perempuan itu sangat besar, sangat agung. Makanya kami uh, mengingatkan kepada para perempuan agar selalu menjaga ahlaknya, agar selalu menjaga pakaiannya, karena semua fitnah itu terkumpul pada perempuan dan bagi laki-laki agar selalu menjaga pandangannya agar jangan sampai terpleset dalam lubang kehinaan. Baik, dan di sini tampak sudah kebenaran sudah tahu. Jadi para pembesar-pembesar ini tahu bahwa Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang yang benar, orang yang jujur. Ya. Tapi dengan kebenaran ini tidak menjadikan Nabi Yusuf bebas, enggak. Justru mereka bersepakat agar memenjarakan Nabi Yusuf. Layas jununnahu, maka kami akan penjarakan dia. Hatta hin sampai waktu tertentu sampai waktu semua orang melupakan kejadian ini karena mereka malu di kerajaannya terdapat e, sesuatu atau terdapat skandal yang memalukan bagi kerajaan tersebut akhirnya nabi Yusuf dipenjarakan dan ternyata ya kita bisa ambil e, kita bisa ambil pelajaran dari ayat ini kadang kebenaran itu tidak bisa menyelamatkan kita artinya apa karena kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang mendukung kepada kejahatan, ya, maka kebenaran sejelas apapun tidak akan bisa mengubah apa-apa. Karena yang memegang kekuasaan adalah berpihak kepada orang-orang yang dolip. Di sini Nabi Yusuf jelas benar. Tapi karena yang memegang kekuasaan adalah suami daripada perempuan tadi yang mengajak Nabi Yusuf berbuat kemaksiatan dan perempuan ini nggak terima kalau Nabi Yusuf bebas akhirnya dia menghasut suaminya wahai suamiku ini pemuda ini Yusuf ini sudah memfitnah saya sudah ngomong yang enggak enggak atas saya sudah mencoreng nama baik saya dia ngomong di orang-orang luar bahwasanya saya telah mengajaknya berzina kemudian dia menolaknya dan saya nggak mau ini ya pilihannya kamu izinkan saya untuk keluar keluar rumah kemudian aku memberi klarifikasi kepada masyarakat saya menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya ini tidak benar ini adalah fitnahnya Yusuf atau engkau menjebloskan Yusuf ke dalam penjara sebagaimana engkau menjebloskanku dalam penjara karena setelah kejadian itu setelah suaminya tahu yang bersalah adalah istrinya, suaminya menyuruh istrinya untuk tobat, tidak boleh keluar keluar rumah, artinya di penjara sudah, ya nggak boleh keluar rumah, kamu bertobat kepada Allah, tapi dia nggak terima, ingin Nabi Yusuf yang dipen, Nabi Yusuf yang dipenjara. Kemudian badalah mimmba di les ayatjunun untuk Hattahin Hattahin di sini sampai waktu yang tertentu dikatakan Hattahin waktu sampai ya sampai isu-isu ini hilang dari masyarakat atau Hattahin ada yang mengatakan lima tahun ada yang mengatakan tujuh tahun intinya Nabi Yusuf dipenjara beberapa tahun ya dengan tujuan seperti tadi agar isu-isunya hilang agar isu-isunya redup setelah itu Nabi Yusuf baru dibebaskan dan ayat setelahnya wada khalama'hu man sijna fatayan dan bersamaan dengan masuknya nabi yusuf alaihi salam ke dalam penjara ada dua orang yang masuk bersama nabi yusuf ya dua pemuda dua-duanya ini adalah pembantu dari raja raja yang di pusat Minal Malikil Akbar, katakan dari raja yang di pusat, karena Mesir itu terjadi terdiri dari beberapa kerajaan dan ini dan di tempatnya Nabi Yusuf itu adalah bagian dari kerajaan yang besar. Dan ini ada dua orang yang dipenjara, dua-duanya adalah pembantu atau budak, ya, atau yang satu adalah uh, Khobaz. Khobaz ini adalah koki, koki kerajaan. Yang kedua adalah Syarib Ausakihi, Ya, kalau bahasa sekarang eh, namanya barista. Baristanya raja ya, dipenjara dua-duanya. Kenapa? Karena raja marah kepada dua orang ini. Dua-duanya mencoba meracuni raja. Karena saat itu ada orang yang ingin berkhianat, orang yang ingin mengkudeta raja dan caranya dia menyogok kepada pembant dua pembantunya ini. Ayo kalau kamu bisa membunuh raja, saya akan memberikanmu jabatan, saya akan memberikanmu harta. Dan ternyata diterima oleh dua orang ini. Tapi salah satu di antara mereka menyesal. Di antara salah satu dari mereka menyesal kemudian membatalkan niatnya. Yaitu yang ini barista tadi ya, sang pembuat minuman bagi raja tadi menyesal ya, kemudian meninggalkan itu semua dan ketika datang ke hadapan raja yang satu membawa makanan dan yang satu lagi adalah membawa minuman. Ketika raja ingin minum ya, ketika raja ingin makan, maka pembawa minuman ini ngomong sama raja, "Lah, tasrob, jangan minum wahai raja. Itu di makananmu itu ada racunnya, ya. Ada racunnya." Kemudian yang membawa makanan tadi ngomong, "Lah, tasrob, jangan kamu minum wahai raja, karena di dalam minuman ini ada racunnya." Lalu raja memerintahkan kepada orang tadi, "Coba kamu minum." Setelah itu orang yang membawa gelas membawa minuman tadi minum dia karena dia batal tidak jadi meracuni raja. Akhirnya orang ini selamat nggak meninggal. Tapi yang membawa makanan ini, oke, okay, sekarang giliranmu cepat makan makanan. Tapi dia nggak mau, nggak mau. Akhirnya makanannya dikasihkan ke binatang dan binatang itu hewan itu mati. Akhirnya dua-duanya karena bersepakat ingin meracuni raja, dua-duanya dimasukkan ke dalam penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dari sinilah. Nanti Nabi Yusuf alaihissalam akan diangkat derajatnya menjadi orang yang terhormat di kerajaan tersebut Kemudian Wadakhola ma'ahu fatayan Wadakhola ma'ahu sijna fatayan Qala ahaduhuma Inni arani aksiru khumra Wa qala al-akhiru Inni arani ahmilu fukara si khufzan Ta'kulu minhu Nabi nabi inna naraka minal muhsinin. Dan setelah di penjara kedua orang ini melihat betapa bagusnya akhlak Nabi Yusuf alaihi salam. Bahkan diriwayatkan Nabi Yusuf alaihi salam mengajari orang-orang yang di penjara itu tentang akhlak mulia, tentang tauhid berdakwah berdakwah. Jadi sudah kebiasaan para ulama, sudah kebiasaan para nabi ketika mereka didolimi atau mereka dipenjara, mereka menggunakan waktunya untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama-ulama kita banyak yang diasingkan, yang dibuang, yang dipenjara, tapi bukan malah redup, malah dia bebas untuk berdakwah, mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai Imam Ahmad bin Hambal ketika dipenjara karena saat itu ada fitnah khalqul Quran fitnah bahwasanya Al-Qur'an ini adalah makhluk dan Imam Ahmad tetap pada prinsipnya bahwasanya Al-Qur'an bukan makhluk. Dan karena yang menguasai saat itu adalah orang-orang Mu'tazilah, maka perbedaan pendapat ini menjadikan Imam Ahmad masuk ke dalam penjara dan di penjara Imam Ahmad bukannya tunduk. Enggak, dia tetap dengan prinsipnya dan mendakwahi orang-orang dengan dengan prinsipnya itu bahwasanya Al-Qur'an bukan makhluk. Dan di Turki ada Syekh Said Nursi. Orang yang hidup di zaman pemerintahan Mustafa Kamal Ataturk. Ya, yang saat itu Islam sangat didiskriminasi. Bahkan azan sendiri tidak boleh memakai lafad Arab. Tidak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak, tapi harus memakai bahasa Turki. Wanita-wanita dipaksa untuk melepaskan hijabnya, untuk melepaskan kerudungnya. Tapi Syekh Said Nursi ini dia secara terang-terangan mengkritik pemerintahan. Maka dengan kritikannya itu Said Nursi dijebloskan ke dalam penjara. Ya, dimasukkan ke penjara, diasingkan ke Barla, Anatolia, di penjara di situ. Tapi bukannya dia nambah tunduk atau takut, malah dia menulis satu kitab yang namanya hingga masuk sekarang namanya Risalatun Nur. Risalatun Nur. Setelah itu Syekh Said Nursi disidang, Ya, dan dihukum tapi tidak menjadikan ia berhenti malah terus berdakwah menyadarkan umat hingga yang terakhir dia dipenjara di Evion ya di satu tempat penjara namanya Evion dan itulah kisah-kisah para ulama-ulama kita ya hukuman tidak menjadikan ia gentar untuk berdakwah kepada Allah dan di sini Nabi Yusuf mengajarkan kita bahwasanya dakwah ini harus selalu disiarkan yang namanya dakwah dalam keadaan apapun dalam keadaan kita sehat atau dalam keadaan kita sakit dalam keadaan kita punya masalah dalam keadaan kita senang yang namanya dakwah itu harus terus menerus ya kalau nggak bisa dengan ilmunya ya dengan tenaganya kalau punya harta ya dengan hartanya kalau punya keahlian dengan keahliannya untuk berdakwah dan Nabi Yusuf ini nantinya berdakwah kepada dua pemuda ini ketika dua pemuda ini ingin bertanya mengenai mimpi supaya Nabi Yusuf ini mentakwili mimpinya ini arani salah satu dari mereka aksiru yaitu apa memeras anggur yaitu yang tadi dua orang ini yang satu adalah pemberi minum yang satu pemberi makanan ya ini arani aksiru khomro sesungguhnya aku melihat diriku sedang memeras anggur Ya, wa dan yang lain berkata, "Inni ahmilu Ya. Salah uh, kami, aku melihat diriku membawa sesuatu, membawa nampan di atas kepalaku, di atasnya ada roti. Kemudian banyak burung-burung yang makan roti di atas kepalaku itu. nabi na, maka berikanlah kepada kami ta'wilihi, takwilnya. Apa penafsiran dari mimpi kami tadi? sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang muhsinin orang-orang yang baik baik di sini ya tadi dia mengajarkan takwil mimpi dan sebagainya ataupun baik di sini bermakna bahwasanya Nabi Yusuf ini adalah orang yang baik akhlaknya. Ketika di penjara ada yang membutuhkan, Nabi Yusuf datang membantu. Ketika ada yang bersedih, Nabi Yusuf datang menghibur dan seterusnya. Akhirnya kedua orang ini ya ingin bertanya tentang mimpinya. Tapi dalam riwayat yang lain bahwasanya ini orang hanya menguji ya, hanya menguji Nabi Yusuf. Sebenarnya mereka enggak mimpi, enggak. Ini hanya dibuat-buat karena dia melihat Nabi Yusuf ini adalah orang hebat nih ayo kita uji. Yaitu dia mengada-ngada tentang mimpi-mimpi tersebut. Ina naro kalau minul, minul musinin. Kala kemudian Nabi Yusuf berkata, La yaktiku ma ta'amun turzaqanihi illa nabaktuku ma bitakwilihi qabla an yaktiku ma. Ya. Baik kata Nabi Yusuf. Ya. La yaktiku ma ta'amun turzaqanihi illa nabaktuku ma bitakwilihi. Tidak akan datang makanan yang akan diberikan kalian, kecuali aku bisa menebaknya. Bagaimana rasanya, makanan macamnya apa, rasanya apa, warnanya apa, aku bisa menebak itu semua. Ya. Kemudian, orang di sini, wah, hebat sekali! Ini Nabi Yusuf bertanya, "Dari mana engkau mendapatkan ini semua? Dari mana engkau mendapatkan pengetahuan engkau bisa menafsirkan mimpi engkau bisa menebak sesuatu yang gaib? Dari mana ini semua?" Maka Nabi Yusuf Alaihissalam berkata. Dzalika ma mimma 'allamani rabbi itu semua dari Tuhanku yang mengajarkan kepadaku ya inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhiratihim kafirun karena aku Ya, karena aku mengikuti agama leluhurku, agama ayah-ayahku, agama kakek-kakekku, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan aku meninggalkan agama orang yang tidak beriman kepada Allah. Aku meninggalkan agama yang mengajarkan kepada penyembahan berhala. Maka karena itu Allah memberikan kelebihan kepadaku, Allah memberikan ilmu kepadaku. Ya, di sini Nabi Yusuf mendakwahkan Tauhid kepada dua orang yang mencoba bertanya mengenai mimpinya. Dan ini adalah strategi strategi dakwah. Ya, ketika ada orang yang membutuhkan masalah duniawi dan kita ingin memberi, yes, jangan tanggung tanggung sekalian. Kasih juga akhiratnya. Jangan sampai kita ingin bersedekah kepada orang, orang hanya mendapatkan uangnya saja, orang hanya mendapatkan berasnya saja, tapi dia lupa tapi dia tidak mendapatkan ilmu, dia tidak mendapatkan wejangan kebaikan. Sekalian diberikan kepadanya sedekah dan juga diberikan kepadanya il, ilmu atau nasihat. Ya orang tadi mintanya apa? Ditakwilkan mimpinya. Tapi diberikan oleh Nabi wejangan, ajakan kepada tauhid, ajakan agar meninggalkan sesembahan mereka yang Tuhan mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana engkau menyembah sesuatu yang tidak berbi yang tidak bisa berbuat apa-apa? Jangankan mengabulkan doa yang uh, kupingnya copot aja dia nggak bisa membenarkan. Bagaimana engkau sembah? Intinya di sini adalah dakwah tauhid. Maka ketika dimanapun kita berada, jangan sampai kita meninggalkan yang namanya dakwah. Khususnya ya, khususnya orang-orang yang mempunyai mempunyai tanggungan ya atau mempunyai karyawan atau mempunyai murid ini wajib kita berikan dakwah-dakwah Islam. Jangan sampai kita memiliki karyawan di satu tempat yang kita ambil hanya tenaganya saja, tapi dia tidak pernah dikenalkan kepada agamanya. Sholatnya tidak benar, wudhunya tidak benar, ya masih membuka aurat. Ya. ya minimal kita ajak, kita ajak untuk bagaimana dia sholatnya benar, bagaimana menutup aurat yang benar. Ya, atau justru malah kita hanya di layar kaca saja misalnya atau di depan saja orang soleh pakai peci pakai gamis pakai kerudung orang yang hebat tapi ternyata ketika membangun rumah 30 tukang orangnya semuanya enggak sholat nah ini enggak benar ini ya maka dari sini kita belajar dari Nabi Yusuf alaihi salam bagaimanapun keadaannya untuk selalu sabar, selalu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.